tidak muter-muter ke pasar. Dan di dekat-dekat sini di kandangnya Mas Ahsan ini. Ini beliaunya punya sapi dan kambing juga. Untuk kambingnya hanya samben ini menurut Mas Ahsan. Karena yang diutamakan memang yang sapinya. Ini walaupun samben namun kambingnya ini cukup mantap, ini gemuk-gemuk. Dan ini tidak dicompor teman-teman, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol, namun Mas Ahsannya ini mau ngurusi sapinya. Untuk sapinya kita sudah berapa kali kita liput. Nah ini kita hari ini lihat kambing-kambingnya di kandangnya Mas Ahsan ini. Kita lihat, coba ayo masuk ya dek. Hati-hati loh kamu, nanti agak minggir aja loh. Nih kamu geser sebelah sini. Nah, ini ada yang jantan juga dengan ukuran sedang. Oh ini juga ada yang cukup besar ini. Ini ada yang cukup besar ini jantan teman-teman. Jantan. Nah, ya masuk sini. Ada juga yang betina itu, mungkin babonnya. Dan kandangnya memang cukup sederhana sini teman-teman. Yang si tradisional. Dan ini yang membuat kambingnya ini gemuk-gemuk ini makanannya ini. Bau dek. Ya, pelan-pelan. Ini dikasihnya ini teman-teman. Mas Ahsan itu senangnya ngarit ini, melanding ini kalau istilah orang sini. Ini masih ada kambingnya. Dan ini kelihatan sekali sangat lahap kambingnya. Oh ini juga ada yang ini babon anak. Oh ini juga masih kecil ini anaknya. Di rambannya ini melanding, dikasih banyak sekali ini. Ada anak-anaknya ini. Kemudian yang sebelah sini ini daun mauni sepertinya ini. Ini mauni. Ini cukup mantap-mantap kambingnya ini. Jawa randu ini teman-teman. Ini babonnya juga cukup lumayan tebel ini, gemuk super. Dan kuncinya adalah menurut Mas Ahsan ini rambannya ini melanding ini yang bikin jadi gemuk-gemuk. Ini juga jumbo tuh yang babonnya yang itu merah. Babonnya keren-keren ini, banyak sekali. Dan ukurannya juga lumayan ini. Ini yang putih ini juga babon ini. Wah, banyak babonnya ini. Hanya samben aja seperti ini teman-teman, kambingnya tebel-tebel, gemuk-gemuk, super lah ini teman-teman. Apalagi ini benar-benar konsentrasi setelah ini dibuatkan kambing yang dibuatkan kandang yang lebih tertata, lebih rapi. Oh ternyata ini juga ada untuk minumnya. Ini sepertinya dikasih garam biasanya teman-teman. Jadi kalau ada kambing yang haus ini dikasih ini. Biasanya dicampur air sedikit sama garam. Ini seperti ini akan ini sendiri. Ini walaupun kandangnya sederhana namun juga kambingnya super-super ini, bisa dilihat ini babon-babonnya gemuk-gemuk. Ini anaknya juga gemuk-gemuk. Hampir semuanya gemuk. Ini juga lumayan ini jantan ini. Dan biasanya juga nanti ketika Idul Adha ini Mas Ahsan juga selain sapi juga kambing juga ini yang dijual, namun tidak banyak ini sepertinya. Semoga nanti mendekati Idul Adha kambingnya akan semakin banyak, karena memang
repot kalau sudah ngopeni sapi, kemudian masih ngopeni kambing juga, agak repot ini. Iya, iya, iya. Suka kamu lihat kambing? Gak takut? Nanti diseruduk lagi kayak dulu lo. Ya, berani. Gak apa-apa ya. Ya, berani. Naik nanti kalau kambingnya ada yang besar bisa dinaikin. Berani nggak naik kambingnya? Berani. Berani. Hebat ya, kayak naik kuda. Berani. Ya, berani. Ya. Ini keren teman-teman, mungkin itu dulu ini slogan inspirasi teman-teman. Kayak lagi kuncinya nanti Mas Hasan cerita. Mungkin karena buru-buru ini Mas Hasan ke kandang sapinya, ngopeni ke sapinya. Ayo jangan keluar ya. Ini harus ditutup. Nah, ini lahap sekali makannya teman. Dan ini adalah kuncinya kenapa kambing di sini lahap-lahap. Ini dari rambannya dan juga dari ini yodiumnya, ini dari garam ini di standby di sini. Jadi kalau kambingnya nanti butuh apa namanya mineral dari garamnya, ini tinggal menjilat-jilat sendiri di situ. Ada beberapa titik yang ditaruh, ini ada satu, satunya lagi di situ, dua ini yang kelihatan, yang sebelah sini ini enggak ada. Nah, tentunya dua ini. Dan ini hasilnya kambingnya cukup mantap-mantap, dan ini tidak dicombor seperti sapi, ini hanya dikasih hijauan full seperti ini. Itu dulu teman-teman, semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman, khususnya peternak kambing dengan kandang sederhana. Ini juga kambingnya juga bisa mantap-mantap, super-super ini, mantul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.